Nah, inilah kembang Wijaya Kusuma yang pas malam hari Jumat bulan Syakban. Siapa yang mencari kembang Wijaya Kusuma, maka dia akan mendapatkan tahta keprabon, tahta kerajaan. Bermekar, harumnya luar biasa. Ini adalah kembang kejayaannya para raja-raja. Mulai dari dinasti manapun selalu mencari kembang Wijaya Kusuma. Alhamdulillah nih kembangnya. Alhamdulillah kembangnya ini dalam keadaan kembar sepasang. Wijaya Kusuma berpasangan. Nah, ini asli. Asli kita menunggu bagaimana kembang Wijaya Kusuma ini dalam keadaan mekar. Hanya saja nanti tadi itu lupa enggak di video. Nah, ini bunganya seperti ini ya. Kembang Wijaya Kusuma itu berada di ujung daun. Nah, tidak di tangkai. Nah, perhatikan nih. Ini daun, ini tangkai. Langsung dari daun. Jadi dia tumbuh dari daun. Nah, daunnya ini enggak banyak ini. Kecil-kecil aja. Ini malah daun kamboja ini. Malah kamboja. Inilah Wijaya Kusuma lah. Nanti insya Allah tumbuh lagi. Ini pas malam Jumat nih ya. Bulan Syakban. Setelah nisfu Syakban 2 hari. Wijaya Kusuma. Mahkota Raja berada di tengah-tengah nih. Ini kalau zaman pewayangan, siapa yang mencari kembang Wijaya Kusuma, maka dia akan mendapatkan tahta keprabon, tahta kerajaan. Nah, termasuk raja-raja Mataram, ya Mataram Islam, ya di Jogja maksudnya. Itu kalau ada kembang Wijaya Kusuma itu ditungguin, ditapain, karena memang ini ada khotamnya kembang.